Halo Sobat Mata Kita. Kementerian Pertahanan Inggris membuat pengumuman pada hari Selasa 20 Juli 2021 waktu setempat pada pertemuan tingkat tinggi dengan Jepang di Tokyo bahwa Inggris akan secara permanen mengerahkan dua kapal perang di perairan Asia setelah kapal induk Queen Elizabeth dan kapal pengawal berlayar ke Jepang pada September melalui Laut Cina Selatan, di mana Cina bersaing guna mendapatkan pengaruh dengan Amerika Serikat dan Jepang. Lalu, apa saja yang dibahas oleh Inggris dan Jepang pada pertemuan tersebut? Rencana kunjungan tingkat tinggi oleh kelompok penyerang kapal induk tersebut datang ketika London memperdalam hubungan keamanan dengan Tokyo, yang mana telah menyatakan kekhawatiran yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir soal ambisi teritorial Cina di kawasan itu termasuk Taiwan. Menindaklanjuti dari pengerahan perdana kelompok penyerang, Inggris akan secara permanen menugaskan dua kapal di kawasan tersebut mulai akhir tahun ini, ungkap Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace pada pengumuman bersama dengan mitranya dari Jepang, Nobuo Kishi, dan dikutip dari Al Jazeera. Kishi pun mengungkapkan pernyataan pasca mengadakan pembicaraan dengan Wallace, "Kami menegaskan kembali posisi kami bersama bahwa kami dengan tegas menentang upaya untuk mengubah status quo dengan paksaan dan pentingnya Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka berdasarkan aturan hukum," ungkapnya. Kishi juga mengungkapkan setelah kedatangan mereka di Jepang, kapal induk Queen Elizabeth dan kapal pengawalnya akan berpisah untuk mengunjungi pelabuhan terpisah pada pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat dan Jepang di sepanjang Kepulauan Jepang. Washington pun merespon pernyataan soal pengerahan kapal perang tersebut. Seperti yang dilansir dari kantor berita Reuters, juru bicara Pentagon mengucapkan selamat kepada Inggris atas komitmennya terhadap jaringan sekutu dan mitra yang saling terhubung, yang saling bekerja sama dan mendukung kebebasan navigasi dan tatanan berbasis aturan di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai sekutu dekat AS, Jepang menjadi tuan rumah konsentrasi terbesar pasukan militer Amerika Serikat di luar Amerika Serikat termasuk kapal, pesawat terbang, dan ribuan marinir. Kapal induk Inggris yang membawa jet siluman F-35B dalam pelayaran perdananya akan berlabuh di Yokosuka, yaitu markas komando armada Jepang dan USS Ronald Reagan, satu-satunya kapal induk AS yang dikerahkan ke depan. Nantinya, kapal induk Queen Elizabeth dikawal oleh dua kapal perusak, dua frigate, dua kapal pendukung, dan kapal dari AS dan Belanda. Dilansir ABC News, ketika ditanya dari pelabuhan mana kapal Angkatan Laut Kerajaan akan beroperasi, juru bicara Kedutaan Besar Inggris di Tokyo mengatakan bahwa kapal-kapal Inggris tidak akan memiliki pangkalan permanen. Dua kapal yang dikerahkan Inggris nantinya akan datang ke Jepang melalui Laut Cina Selatan, yang sebagian diklaim Cina dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, dengan pemberhentian di India, Singapura, dan Korea Selatan. Wallace mengatakan bahwa Inggris juga pada akhirnya akan mengerahkan Littoral Response Group, sebuah unit marinir yang dilatih untuk melakukan misi termasuk evakuasi dan operasi anti-terorisme. Seperti yang diketahui, Cina mengklaim kedaulatan atas sebagian besar Laut Cina Selatan, di mana hal tersebut membuat marah tetangga regionalnya dan memicu protes lebih jauh termasuk dari pemerintah AS. Klaimnya atas apa yang disebut Nine Dash Line juga telah ditolak oleh pengadilan arbitrase permanen di Den Haag sebagai tanpa dasar hukum, dikutip dari Al Jazeera. Nah, kira-kira bagaimana nih bos, respon Tiongkok atas rencana Inggris secara permanen akan menempatkan dua kapal perangnya? Ketegangan semakin memuncak nih sepertinya bos, di daerah Laut Cina Selatan. Pak Xi Jinping sepertinya semakin tersudut nih bos. Ya, apapun yang terjadi di Laut Cina Selatan tetap akan memberi dampak bagi negara kita Indonesia. Jadi kita juga sepertinya harus sedikit berhati-hati. Karena kita nggak tahu nih bos, strategi apa yang dijalankan Inggris dan sekutu-sekutunya. Kira-kira kalian bisa menebak nggak nih ke depannya bagaimana hasil dari perseteruan Cina dan negara-negara Asia Pasifik ini? Ya, termasuk Indonesia juga, sebagai salah satu yang berpengaruh di ASEAN. Menurut kalian bagaimana nih bos, terkait langkah Inggris yang semakin belak-belakan seperti ini? Salam Sobat Mata Kita.